jodoh. Hun ke ai. Lai lai. Hello. Hi everyone. Hi, nama saya Thomas. I dalam industri ni dah lebih kurang 15 tahun. Tapi seterusnya I ada sebuah lagu Melayu akan keluar pada bulan Mac ya, bulan 3. So please support, sila sokong saya sebab I akan cuba sedaya upaya untuk menawarkan hati anda. Dekorasi ni dekor apa sebenarnya? Yang ni semua buat hiasan sebelum tahun baru Cina. Untuk berkat, untuk keuntungan. So, persiapan raya tahun ni, kalau kita tengok, ini raya dekat office ni. Office pun kena decorate. Kena ni, buat meriah sikit. So, semua orang lagi gembira lah macam tu. Lagi ceria. Itu benda wajib bila hari raya. Kena beli baju baru. Lebih baik kalau baju warna merah. Sebab merah, maksudnya ong lah. Ong sekali. Ada huat, ada ong macam tu. Huat tu maksud dia untung. Ada ong, ada huat, maksudnya keuntungan besar. Ong. Ong. Huat. Huat. Ya, betul. Huat. Wah, you untung besar lepas ni. Oh, yo, congratulations. Okay. Bila raya ni, apa kenangan yang tak boleh dilupakan? Oh, dapat ampau. Yang tu memang tak boleh dilupakan. So, paling banyak yang punya dah dapat ampau? Dapat macam 500 ke 600 lebih dalam sempena tahun baru Cina. Lepas kami dapat, kita akan beli macam hadiah untuk sepupu kita juga. So, macam bagi balik mereka lah. So, dapat berkat, lepas tu bagi balik berkat mereka. Alright, tadi kita dah deko-deko. Sekarang ni dekat depan kita ada losang atau lebih dikenal juga sebagai gisang. Betul. Ini gisang awak sayang. Dia macam appetizer lah masa kita makan dinner sama-sama. Sebab isang, dalam sang maksud dia kelahiran semula. Semoga semua orang dapat berkat jugalah. Merah, ong-ong sekali. Macam tu mereka. Hijau macam ni lah. Ketenangan. Hijau, betul. Okay, kuning, keemasan. Ui, pandai je. Kalau macam Hari Raya Cina, macam mana pula tahun baru Cina? Adakah bermaaf-maafan ke? Dia just have fun je. Have fun je. Dia nak meriah saja. Dia biasa kita cakap kongsi fatsuai kan? Harap you dapat untung. Sebab kita tak tahu masa tahun baru Cina semua dah untung. Kita kena percaya macam tu. Memang culture Cina lah. Kita tak ada momen-momen sedih lah bila... Tak ada sedih. Tak boleh sedih. Kena ong, kena what. Kena meriah sikit. Kena bising-bising. Kena ada mecu-mecu macam tu. Kena balik rumah, sambung dengan keluarga. Itu memang culture kita lah. Kita kena... kacau-kacaukan dia. Lebih tinggi kita kacau, lebih ong. Oh, lebih tinggi lebih ong. Kalau rendah tak ada ong. Tak ada ong. Pandai tak pakai chopstick? Ah, tak pandai pakai chopstick. So, satu tangan dekat sini. Okey. Okey. Lepas tu tangan dekat sini. Okey, betul tak? Betul. Lepas tu you boleh... Tangan ni. Macam gendai. 1, 2, 3. Ong lah! Huat lah! Ya, kongsi pacar! So, semoga semua orang menyambut tahun baru Cina dan dapat untung, dapat berkat, berjaya dalam kejaya semua. So, that's all for today. Kita beraya dengan Thomas Kong. Kongsi fachoy everyone. Okay? Bye-bye.